perintis Persisi Polrestabes Makassar mendapati puluhan pemotor menggelar aksi balap liar di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi pun bertindak tegas dengan menembakkan gas air mata kepada para remaja yang menyaksikan balapan liar yang tidak mengindahkan polisi saat diminta membubarkan diri. Sementara itu, aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku balap liar pun sempat terjadi. Lantaran para pelaku enggan diperiksa saat terjaring razia. Empat pelaku balap liar pun dapat diamankan beserta kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat. Selanjutnya, kendaraan beserta pelaku balap liar digiring ke unit Satlantas Polrestabes Makassar guna diserahkan dan ditindaki lebih lanjut. Tim Persisi Polrestabes Makassar melakukan pemantauan wilayah di mana pada saat berada di Jalan Andik Pangeran Peterangan mendapatkan sekelompok orang yang sementara melakukan balap liar, di mana pada saat di TKP kami sempat membubarkan. Akhirnya para pelaku balap liar pecah kaca. Empat kendaraan yang sempat diamankan terkait dengan aksi balap liar tersebut serta kendaraan tersebut tidak dilengkapi kelengkapan. Sebelumnya, aksi balap liar kerap mengganggu ketertiban pengendara di jalanan serta berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Warga pun berharap polisi rutin melakukan patroli guna menghindari aksi balap liar dan geng motor di malam hari. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone, iNews melaporkan.